Bacaan pertama kitab Mika pasal 5 mulai ayatnya yang kedua. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya yang akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalikan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya, mereka akan tetap tinggal. Sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan ia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur, apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Demikianlah sabda Tuhan.